Kim, Kim. Jangan gitulah, tenang dulu, tenang dulu. Gak mau. Jangan gitulah. Nggak percaya aku, Pi. Dari yang hampir nggak naik kelas, sekarang ranking 9. Aku juga, Mi. Makanya aku berani janji. Pak, tanduknya patah nih, Pak. Hakim mau lihat rusak. Bapak kan udah janji. Hakim belajar terus loh, Pak, tiap hari. Patah ya? Mana? Kalau patah, namanya jadi kijang, Kim. Ya mana Kim tahu? Hakim aja nggak pernah lihat. Bulan ini kita mepet loh, Kim. Cador jaga rumah ya. Juragan mau pergi dulu. Pak! Ya! Ini, Pak! Bentar, bentar. Iya, bentar ah. Pelan. Iya. Nggak isi di pom bensin aja, Pi. Nggak apa-apa. Ini mumpung dikasih diskon sama si Soleh. Sekalian bantu-bantu tetangga. Ya, sikat. Deh. Oh, bawa sana. Berangkat. Ya. Semangat yang kuat dorongnya. Satu, dua, tiga. Dadah. Bercanda. Ayo, 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 buruan. Kita mogok lagi. Masuk. Canda mulu sih. Tabung mesinnya mampet, Pak. Kotor. Sering beli bensin ngecer ya. Kan udah aku bilang, mesinnya di pom bensin aja. Bisa kan dibenerin? Ya bisa. Cuman agak lama. Ini kan datang ke sini kan cuma gegara mogok, kenapa jadi oli gardan? Semuanya biar jadi lebih bagus, pas jalan lebih enak, dibilangan. Ya, ini mah tanda-tanda kiamat. Si miskin, ceramahnya si miskin. Yaudah, ini jadi gimana? PSBB transisi kembali dengan panjang. Rancangan ini dilakukan selama 14 hari terhitung dari 9 November hingga 22 November 2020. Dalam situasi ini timbul keringanan dalam sektor wisata, serta dibukanya kembali tempat rekreasi. Namun diharapkan
Kurang ajar juga si Soleh itu. Papi bilang ke tetangga-tetangga ntar. Emangnya Om Soleh kenapa, Pak? Bapak dibohongin sama Om Soleh. Dia jual bensin emang murah. Tapi bensinnya dicampur minyak tanah. Sekarang kejangkung rusak. Ya ini namanya kan bikin susah orang. Ingat ya, Kim. Bohong itu dosa. Awas jadi pembohong. Nggak nyang. Kurang ini. Pak, kita jadi ke kebun binatang kan? Udah. Ayo berangkat. Kan? Iya udah, Bi. Kasian. Nanti turunin aku aja deket-deket sana. Kalau berdua masih cukup. Kim. Kamu diem aja di situ. Diem, jangan gerak-gerak. Udah, tenang aja. Emang nggak apa-apa, Pi? Nggak apa-apa. Kan gini doang. Siang, Pak. Siang, Pak. Duh, ini sendirian aja nih. Iya, Pak. Saya cek dulu ya bagasinya ya. Rp30.000, Pak, satu orang. Oke, silakan masuk. Seneng sih yakin. Eh Kim, nih ini rusak, itu kijang. Tapi kijangnya jauh amat ya. Panggil aja coba. Jang, 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 nih. Wah, ya. Gak apa-apa kan? Gini doang. Tiga, makin deket gitu. Tijang. Rambut kita hitam warnanya. Langit cerah warnanya biru. Segala sesuatu sudah ada aturannya. Biarkan saja tetap begitu.
tapi sifat manusia selalu mencari celah. Rasa malu jadi alasan menggampangkan semua urusan. Ya udahlah gitu doang. Ya udahlah gitu doang. Ya udahlah gitu doang. Ya udahlah gitu doang. Rumput subur sudah pasti hijau warnanya. Jangan coba melawan aturan Tuhan. Nanti kamu bisa kena kutukan. Tapi sifat manusia selalu mencari celah. Rasa malu jadi alasan anak cucu menjadi korban. Ya udahlah gitu doang. Masa sih? Ya udahlah gitu doang. Itu zaman dong. Ya udahlah gitu doang. Sekali-kali boleh lah. Ya udahlah gitu doang.